Ini pohonnya sudah ketemu. Ternyata di sini, guys. Sini, produksi. Produksi minion, pohon produksi minion. Guys. Halo. Ayo, guys, cari bahan minion. Dapat satu, guys. Baru menetas. Nanti ya, kita buka, bro. Langsung kita buka kah? Nanti dulu, cari dulu kita, cari tekan temannya. Akarnya sudah 4. Ya, cakep kan? Lanjut. Oke, cari lagi. Cari lagi, guys. Ini pohonnya sudah tua banget. Dapat lagi, guys. Guys, dapat lagi, guys. Oh, ini guys, ini kecil sekali, guys. Baru sudah mau keluar, guys. Bro. Ya, ini bakalan lagi, bro. Masih menetas. Menetas. Oke, 2 biji. Selengkat, bro. Dilihat dulu. Wow, itu. Dekatkan dulu. Wow, itu. Oh, ini juga, guys. Ah. Ya. Juga, guys. Ya. Sudah lumayan besar. Ya, bagaimana, bro? Eksekusi, bro. Eksekusi. Bentar, kita tengok. Oke, bro. Kita dongkal, bro. Bentar, guys. Ya. Ini sudah berdaun 2 ya, guys. Mau muncul daun ketiga. Nah, ini sama juga nih daun 2 ya, tapi lebih besar ini ya. Iya, mungkin agak mundur sedikit ada perbedaan ya. 1 minggu mungkin ini ya, bisa jadi ya. Yuk, guys. Gas, gas, gol. Apa itu? Apa ini? Ambil kelapa. Kita bikin bonsai. Cukup dalam, bro. Cukup dalam. Ini tanahnya lembek ya, guys. Jadi saya tarik aja ini. Sepertinya aman. Nah. Oke. Oke, guys. Dapat 1. Nah, dapat 2. Ya. Ini kategori lonjong, guys, ya. Lonjong, nanti kita eksekusi. Oke. Oke. Monggo dilanjut. Next. Ombong takwet. Mantap banget ya. Mantap hari ini dia. Guys, lihat tuh. Jadi kelapa aneh nih, guys. Nah, dapat 1 lagi, bro. Dapat 1 lagi, bro. Nanti kita buka, kita lihat batoknya seperti apa, teman-teman. Banyak semutnya, guys. Kabur, guys, banyak semutnya. Waduh. Cuci sana. Mantap. Kira-kira layak didongkel enggak ini batangnya? Itu, Bapak. Gede banget. Buat itu nanti. Diameter lebih 20 cm. Mungkin 3 jengkal ya, guys. Kelilingnya. Kelilingnya sekitar 3 jengkal lebih nih. Lebih. Nah, tapi panjangnya 1 jengkal 20 cm lebih sedikit lah. 25 cm nih. 25 cm-an panjangnya. Gimana, bro, eksekusi kah? Atau ditinggal dulu? Kita tinggal dulu aja, bro. Kita ngurusin minion dulu, bro. Ya, kita urus yang bayi-bayi dulu ya. Oke. Oke, next.
Oke teman-teman, kita akan coba membuka. Buka beberapa, kita lihat batoknya seperti apa ya. Oke, eksekusi bro. Lanjut. Baru sak cenil guys ya. Baru kecil sekali. Gas, kita gas full. Seperti apakah batoknya? Hati-hati bro, akarnya bro. Aman, amankan. Alat seadanya aja guys. Parang. Gitu parang, enggak gitu parang. Lihat, lihat, dilihat, dilihat. Ternyata akar bro lain tunas bro. Hah? Ternyata akar lain tunas. Wah, Anda tertipu nih. Anda tertipu ya. Oh, lanjut. Lanjut. Ada apakah di dalamnya? Sama duduk, Pak. Capek. Yes. Ada sesuatu, guys. Bro, tunggu guys, aku ketinggalan. Menang gak pak? Bapakmu jelas, bapakmu gak menungguin. Nah, sudah ada penampakan. Sama seniornya. Jangan dibully guys, pemula. Ya, jangan jangan tuh. Tapi boleh kok dicaci maki. Kita lihat batoknya. Okay. Ini tidak terlalu kecil bro. Yes, ternyata kecil punya aku guys. Ya, teman-teman, tidak terlalu kecil. Cuma ya runcing. Tunggu guys ya. Mohon sabar. Seperti ini. Tunggu dulu guys. Oke teman-teman, ini hasilnya. Sudah selesai ya. Dua, ngupas dua biji. Wah, tambah cacing air. Ini perbandingannya ya. Sari ini. Nah. Oke. Yang satu bro. Ini enggak anu nih kecil tadi enggak sempat kamera. Oh iya itu. Korek-korek api, korek api. Segini guys ya. Ya. Samarinda Kalimantan Timur punya, guys. Oke. Kelapa lokal. Kelapa lokal. Nah. Ya. Ini akan kita ramkan biar menetas. Ya, mohon dibantu ya, prok-prok-prok jadi apa. Oke. Oke, guys. Lanjut, guys. Jangan lupa subscribe. Di tombol subscribe. Oke, jangan lupa di tombol subscribe. Oke, lanjut, guys. Lanjut. Akarnya gondrong dia. Nyalakan loncengan. Ya, ini akarnya segini. Akarnya tidak terlalu banyak, bro. Ya, tapi ini sudah sekitar cukup tinggi. 3-4. Biasanya ketika nutrisi habis dia akan mengeluarkan akar kembali, teman-teman. Baru. Ya. Ya, ini kira-kira usia berapa, bro? Ini 4 bulanan ini. Ya, sekitar 4 bulan. 3 sampai 4 itu. Baru dari tumbuh, ya. Awal menetas ya, 3 sampai 4 bulan. Jadi ketika nutrisi di dalam batok mulai menipis, dia akan mengeluarkan akar-akar baru lagi untuk mencari nutrisi di media tanah. Biasanya seperti apa itu teman-teman. Apa bisa? Ini mungkin kurang lebih sama guys ya. Iya. Kurang lebih 3-4 bulan juga nih ya. Iya, kurang lebih. Oke. Awas-awas. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya.
Terima kasih yang sudah menonton, mendukung channel ini berkembang. Oke, terima kasih. Dadah. Baru dadah sini. Dadah, bos. Dari sini. Sini dadah, paru. Dadah, bos. Kayak alay-alay gitu. Pegang ini. Sini. Agak tunduk. Tunduk, mana mukanya udah kelihatan. Nah. Dadah dulu. Dadah.